Ciri-ciri batu empedu yang sudah parah. Batu empedu terbentuk dari endapan cairan empedu yang mengeras di kantung empedu. Ukuran batu empedu bervariasi, mulai dari sekecil butiran pasir hingga sebesar bola golf. Beberapa orang ada yang hanya memiliki satu batu empedu, tetapi ada juga yang bisa memiliki banyak batu empedu secara bersamaan. Batu empedu umumnya tidak menimbulkan gejala. Namun, bila batu empedu menyumbat salah satu saluran empedu, gejala batu empedu yang menyakitkan bisa muncul. Oleh karena itu, penting untuk mengenali ciri batu empedu yang parah agar bisa ditangani dengan cepat dan mencegah kondisi yang lebih serius. Berikut adalah ciri-ciri batu empedu yang sudah parah. Yang pertama, sakit perut yang sangat parah. Ciri batu empedu yang parah ditandai dengan sakit perut di bagian kanan atas secara tiba-tiba dan konsisten, hingga penderitanya tidak bisa duduk diam atau tidak menemukan posisi yang nyaman untuk meredakannya. Seiring waktu, sakit perut karena batu empedu bisa menyebar ke ulu hati, punggung, hingga bahu. Pada kondisi yang sangat parah, sakit perut bisa berlangsung selama berhari-hari. 2. Mual dan muntah. Gejala batu empedu juga bisa disertai dengan mual dan muntah. Ini biasanya terjadi sebagai respon alami tubuh terhadap rasa sakit di bagian perut. Selain itu, tubuh juga akan berkeringat secara berlebihan. 3. Demam tinggi. Demam yang tinggi dan menggigil juga bisa menjadi ciri batu empedu yang parah dan perlu diwaspadai. Gejala ini menjadi tanda bahwa batu empedu telah lama mengendap dan menghalangi aliran empedu atau berpindah ke organ lain di sistem pencernaan seperti pankreas atau usus kecil. Jika saluran empedu tersumbat secara permanen, ini dapat menyebabkan penumpukan empedu di dalam kantung empedu dan meningkatkan risiko infeksi kantung empedu. Kondisi ini disebut juga sebagai kolesistisis. Selain demam tinggi, kolestisitis juga bisa disertai dengan jantung yang berdebar cepat. 4. Kulit menguning. Ciri batu empedu yang parah juga bisa dikenali dengan kulit yang menguning. Penyakit kuning sebagai komplikasi batu empedu bisa terjadi apabila batu tersebut keluar dari kantungnya ke saluran empedu dan menghalangi aliran cairan empedu. Kondisi ini kemudian membuat cairan empedu kembali ke hati dan menyebabkan cairan empedu yang berwarna kuning bocor ke aliran darah. Hasilnya, kulit akan menjadi kuning. 5. Putih mata menguning. Tidak hanya kulit yang menguning, penyakit kuning sebagai tanda kondisi batu empedu yang parah juga bisa menyebabkan mata berwarna kuning. Sama seperti penjelasan sebelumnya, mata yang menguning merupakan hasil dari cairan empedu yang bocor ke aliran darah dan masuk ke jaringan mata. 6. Warna urin gelap. Ketika batu empedu telah menyebabkan penyakit kuning, kondisi ini juga bisa ditandai dengan warna urin yang lebih gelap dari biasanya. Perubahan warna urin ini terjadi ketika cairan empedu banyak dikeluarkan melalui urin. 7. Warna feses pucat. Selain warna urin yang lebih gelap, warna feses akan terlihat lebih pucat atau lebih terang. Ini terjadi ketika penyumbatan telah menghambat cairan empedu untuk menuju usus dan dikeluarkan bersamaan feses. Akibatnya, warna feses menjadi lebih terang dari biasanya.